Jadwal babak 32 besar, China Open. Hari Rabu, 6 September 2023. Pertandingan hari Rabu, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV, dan channel YouTube, BWF TV. Di babak pertama, sektor tunggal putra, wakil Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Jepang, Kanta Tsuneyama. Pertandingan Ginting, merupakan match ketujuh di court 1, dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 3-4, untuk keunggulan Kanta Tsuneyama. Di babak pertama, sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain peringkat 2 dunia, Akane Yamaguchi. Pertandingan Putri KW melawan Akane, merupakan match kedua di court 1, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-1, untuk keunggulan Akane. Di babak pertama, sektor ganda putra, Ahsan Hendra, akan melawan peringkat 4 dunia, Kang Min Hyuk, Seo Sungjae. Pertandingan Ahsan Hendra, merupakan match ke-10 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 2-4, untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sungjae. Sementara itu, Pramudia Yeremia, akan melawan wakil Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei. Pertandingan Pramudia Yeremia, merupakan match ke-7 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 2-0, untuk keunggulan Pramudia Yeremia. Fikri Bagas, akan melawan peringkat 2 dunia, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan match ke-4 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 1-3, untuk keunggulan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di babak pertama, sektor ganda putri, Apri Fadia, akan melawan unggulan ke-8 asal Thailand, Jongkol Pankitit Harakul, Rawinda Prajongjai. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-6 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 1-1. Febriana Amalia, akan melawan ganda putri Malaysia, Ana Ching Yik Chong, Teo Mei Sing. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan match ke-13, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, serta court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pasangan, adalah 0-0. Dan di babak pertama, sektor ganda campuran, Rehan Lisa, akan melawan wakil Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan match ke-11 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan, adalah 0-2, untuk keunggulan Tang Chun Man, Se Ying Suet. Sebelumnya, sebanyak 5 wakil Indonesia, Rinov Pita, Dejan Gloria, Cesar Hiren Rustavito, Praven Melati, dan Jonathan Christie, berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah berhasil menang di babak pertama, Victor China Open 2023. Sedangkan, 4 wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, Leo Daniel, Fajar Rian, dan Chico Aura Dwi Wardoyo, harus terhenti, di babak pertama, Victor China Open 2023.